Oh.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقار الرسل الصبح بدا من طلعته والليل دجى Oh,
Thank you.
bisa kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Masih semangat? Ini ada jargon nih kak, iya kak? Iya. Ya betul sekali, tentunya ada jargon ya meskipun kita dalam acara pengajian akbar. Biar menambah semangat dari teman-teman dan kakak-kakak semua. Biar tambah semangat dalam mengikuti pengajian akbar kali ini. Nanti di saat kita MC bilang kaifa haluk, nah untuk jamaah putra dan putri jawabnya gimana Kak Ilham? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, udah bisa belum? Nah, kita cek sound dulu ya. Iya. Dicek sound dulu Kak. Iya. Kaifa haluk? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat nih Kak. Ya, iya, sepertinya perlu dicoba satu kali lagi nih. Iya. Ini kurang semangat, pasti pada belum makan ini. Mari kita coba satu kali lagi. Kita coba sekali lagi ya, biar tambah semangat, tambah greget ini. Satu, dua, tiga. Kaifa haluk? Masya Allah. Masya Allah, semangatnya melebihi 1000 jamaah ya yang ada di sini. Untuk ucapan selamat malam, kita akan meminta untuk jamaah putra dan jamaah putri dengan bahasa Arab. Saat kita bilang Lailatul Syaidah, nah kalian menjawabnya Syaidul Mubarak. Ulangi lagi ya. Saat kita bilang Lailatul Syaidah, untuk jamaah putra dan jamaah putri bilangnya Syaidul Mubarak. Perlu dicek Kak Ilham. Perlu dicek nih biar tambah semangat. Ini masih pada loyo semua nih, belum makan malam ya. Lailatul Syaidah. Syaidul Mubarak. Sepertinya kurang. Sepertinya kurang kak. Semangat. Satu masih. Kali lagi bisa. Coba kita cek sound yang putri dulu nih Kak. Iya. Untuk jamaah yang putri ya. Lailatul Syaidah. Nah, untuk jamaah putra Kak, silakan. Iya, jamaah putra enggak boleh kalah nih sama jamaah putri nih. Oke, kita cek sound ya yang jamaah putra ya Kak. Iya, betul sekali Kak Ilham. Lailatul Syaidah. Iya, semangat sekali mungkin Kak. Mungkin bisa bareng-bareng ya, lagi. Iya, kita kan? Bareng-bareng lagi ya. Kita dari jargon pertama nih. Kaifa haluk? La, luar biasa, Allahu Akbar. Lailatul Syaidah. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Ilham antusiasnya pada malam hari ini. Pada antusias untuk mengikuti kajian akbar ya, betul, dengan penceramah yang sangat luar biasa ini Kak. Oke, selanjutnya kita menghemat waktu nih Kak, biar ini yang kita tunggu-tunggu. Biar acara cepat selesai dan kita membuka acara ini ya Kak, betul sekali. Sepertinya untuk jamaah putra dan jamaah putri sudah tidak sabar Kak untuk kita membuka acara pengajian pada malam hari ini. Iya betul sekali. Nah. Untuk jamaah yang masih di luar, semisal di dalam masih ada kosong bisa masuk dulu. Nanti bisa ya bisa melihat secara langsung di dalam ruang serkun sebaguna ini. Mari Kak kita buka Kak biar acara ini dapat berjalan dengan susunan yang tepat dan kita biar para jamaah juga semangat dalam mengikuti acara ini. Iya betul sekali Kak Ilham, boleh sekarang dibuka Kak Ilham. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala imrudi amadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat, rahmat serta hidayahnya. Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Jurusan Pertanian tahun 2022 dengan tema Jadikan Muharram sebagai momentum memanai hidup dengan semangat hijrah.
pada malam hari ini dengan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang beserta seluruh civitas akademika. Yang kami hormati Ustadz Wijayanto MA. Dan yang berbahagia rekan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Baik, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak Ta'aruf. Ta'aruf atau tak sayang nih kak? Ta'aruf aja kak. Ta'aruf aja. Kalau ya sayang bahaya soalnya. Oh bahaya, nanti ya. Sayang-sayangan ya. Iya. Baik, sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Zantri Nanda Anggraini. Dan saya Ilham Adi Irfansyah sebagai Master of Ceremony dalam acara Pengajian Akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya izinkanlah kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang atau yang mewakili. Acara yang keempat, acara inti dan doa. Acara yang kelima, penyerahan kenang-kenangan. Acara yang keenam, dokumentasi dan penutupan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita mengawali bacaan dengan bacaan umul kita bersama-sama dengan harapan semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ridha ilah wali syafaati rasulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Terima kasih atas bacaan umul kitab, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ikhwan Imam Sofyan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إنا عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله عشر سحرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syadaqallahul Adim, Maha Besar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bisa menenangkan hati kita, benar enggak Kak? Ya betul sekali Kak Ilham. Ini dengan bacaan di ruangan ini jadi sejuk, sumringah, pada senyum semua, pada semangat semua. Ya tentunya sangat adem sekali seperti senyuman jamaah putra dan jamaah putri ya. Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang Kak. Iya pada sumringah, pada senang semua ini Kak. Senyum manis semua, senyum manja, betul enggak? Iya, betul sekali. Ya. Bagaimana untuk jamaah yang putra dan yang putri masih semangat? Kita cek sound satu kali lagi ya, nih, Kak. Enggak yakin, Kak, sama yakin semangatnya, ini. Kak. Semangatnya kurang. Iya, betul sekali. Mari kita coba, Kak Ilham. Iya. Yang selamat. Lailatul Sa'idah. Sa'idul Mubarak. Ya, kurang semangat. Kurang semangat nih. Ya. Untuk jamaah yang putri coba. Lailatul Sa'idah. Nah, yang jamaah putra harusnya enggak boleh kalah dengan ya, jamaah yang kalah. Putri. Iya, enggak boleh kalah. Masa kalah sama jamaah putri ini, Kak? Iya. Lailatul Sa'idah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jamaah yang putri, kaifa haluk? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Mari bareng-bareng ya. Lailatul Sa'idah. Sa'idul Mubarak. Kaifa haluk?
Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sudah semangat. Masya Allah, kak. Sudah semangat ya kak. Sudah kembali semeringah lagi nih kak. Ya. Mau lanjut nggak? Tapi sebelum itu kita lanjut, kita akan mendengarkan nih kak. Ada sedikit tampilan dari Hadroh mana nih? Hadroh Sikil Anwar dari Krapyak, Yogyakarta ini. Ini para mbak-mbak ini ada emas-emas ganteng-ganteng nih kak. Mau lihat tampilan dari Hadroh Asyil Anwar? Mau enggak? Yakin mau? Yang cewek-cewek pada semangat nih kak, pengen lihat. Iya tentunya ini, karena kak. Kakaknya ganteng-ganteng semua. Iya betul, ganteng-ganteng semua. Tentunya sangat full senyum malam ya. Ini karena bertemu dengan mahasiswa Pulbang Tanyoma ya. Kak. Yang paling ceria, yang semangat semua nih kak. Mari kita saksikan Hadroh Aslin Anwar dari Krapyak, Yogyakarta. Beri aplaus untuk Hadroh Askil Anwar Krapyak, Yogyakarta. Allahu zada Muhammadan ta'zima. وهبا فضلا وهبا Allahu zada Muhammadan Allahu zada Muhammadan ta'zima. Rabbi خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه Oh.
Sangat meriah sekali ya kak. Iya tentunya sangat meriah sekali. Beri tepuk tangan tuh untuk Hadro Aswin Alwar Grafia Yogyakarta. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang yang diwakilkan oleh Bapak Insinyur Indra Prasetyanta MP selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Bapak Indra Prasetya MP dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Al-Haram Bapak Ustaz Wijanarko Wijayanto MA dari Yogyakarta, Pak RW, Bapak Ibu karyawan, saudara mahasiswa sekalian yang berbahagia. Tantinya mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, tentunya juga nikmat sehat, dan tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke zaman yang serba milenial ini, dan tentunya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti insyaallah, amin. Bapak Ustaz yang terhormat, mohon maaf Pak Direktur seharusnya hadir di sini karena ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai pimpinan, sehingga beliau berabsen dengan di sini sehingga mewajibkan saya untuk berada di sini. Bapak Ustaz yang terhormat, bahwa kegiatan ini, kegiatan pengajian akbar ini merupakan serangkaian kegiatan Dies Natalis yang keempat Polbangtan Yogyakarta Magelang, di mana Polbangtan Yogyakarta Magelang itu ada dua kampus Pak. Yang pertama adalah pertanian ada di Yogyakarta ini, dan yang kedua adalah peternakan ada di Magelang. Dan berharap nanti suatu saat juga bertemu di Magelang, Ustaz. Ya. Yang ada di Jogja ini adalah pertanian, ada tiga prodi, Pak Ustaz. Ada penyuluhan pertanian, kemudian ada teknologi benih dan agribisnis hortikultura. Ya. Yang perlu kami ingatkan, mohon Pak Ustaz nantinya, karena tema kita itu hijrah. Ya. Jadi kami juga sudah hijrah, Ustaz. Jadi kalau nanti mahasiswa kami itu lulus, itu tidak menjadi job seeker lagi. Jadi hijrah menjadi job creator. Jadi diharapkan dia menjadi pengusaha-pengusaha pertanian. Jadi kesempatan ini juga mungkin juga nanti Pak Ustaz bisa mengulas lebih jauh tentang hijrah ini, terutama juga dalam kehidupan baik sebagai hablum minallahnya maupun hablum minannasnya, sehingga nanti juga berikutnya nanti di sini, karena mahasiswa ini ada dua tingkat Pak Ustadz yang ada di asrama, tentunya etika dan sebagainya mohon juga nanti disinggung, pergaulan dia berada di asrama kurang lebih sekitar 300 yang berada di asrama, jumlah mahasiswa kami kurang lebih 1500 Ustadz, cuman terpisah di Yogyakarta sekitar 620, di Magelang ada sekitar 520, dan yang 315 karena dia adalah penyuluh sehingga dia adalah online. Ya, nanti suatu saat juga akan berada di kampus. Tapi sama kita adalah misi kita adalah membentuk insan-insan pertanian yang petani-petani milenial, petani-petani yang memang menjadi harapan bangsa nanti, karena misi kita nanti ke 2045 itu menjadi lumbung pani
turunan ini dunia. Jadi dengan membentuk semua pemuda, kalau kita lihat Ustaz bahwa setiap tahunnya kita terjadi penurunan generasi yang bergerak di bidang pertanian, tapi satu turunan atau paling tidak satu petani yang kita ciptakan itu bisa menggantikan 1000 petani nantinya dengan petani-petani milenial yang kita ciptakan. Mungkin itu Ustaz, nanti kami mohon Pak Ustaz untuk bisa memberikan tahu kepada kami, penyegaran kepada kami, sehingga kami memang bisa benar-benar hijrah dengan semangat Muharram ini, dengan semangat Dies Natalis kita ini, kita semua bisa ke hijrah dengan yang lebih baik, tidak hanya hijrah pindah dari kampungnya ke sini, tapi memang hijrah benar-benar hijrah sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah. Mungkin itu Pak Ustaz yang bisa kami sampaikan, kami tidak panjang lebar, ingin paling tidak waktu itu bisa digunakan sebaik-baiknya dalam pengajian akbar ini, sehingga kita bisa mengambil iktibarnya dengan baik, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang mungkin sempit sekali untuk pengajian kali ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kira-kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Indra Prasetyanta MP selaku Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni atas sambutan yang telah diberikan. Sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ustadz Wijayanto yang telah hadir di kampus tercinta kami, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Nah, untuk jemaah yang putra dan yang putri, udah kenal belum sih sama Ustadz Wijayanto MA? Ada yang belum? Siapa Kak Ustadz Wijayanto MA? Siapa sih Kak? Iya. Yang sering tayang di TV. Nah, yang tentunya itu sangat gaul, iya, sekali sangat Kak, gaul, dan sangat milenial. Nah, betul banget. Enggak kalah Kak sama mahasiswa Politeknik Pertanian Yogyakarta Magelang Kak. Iya. Semangat muda, semangat pun juga membara ya Kak. Iya, betul sekali. Banget. Dan tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah, dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wijayanto MA. Kepada Ustadz Wijayanto MA, kami persilahkan. Tala'al badaru alaina min syani adil wadha wajab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya itu enggak bisa duduk lesehan karena kaki kanan saya agak cedera, jadi enggak bisa dilipat sampai ini. Kalau kaki kirinya oke. Makanya tadi kalau saya di situ enggak enak karena yang kanan harus lonjor gitu enggak enak. Makanya saya mohon maaf minta berdiri atau di kursi. Cuman kalau di kursi kok enggak nyaman. Pertama saya termasuk orang yang tidak ambisi terhadap kursi. Saya enggak mau rebutan kursi, dan kalau adik-adik, bapak ibu sering lihat saya di banner-banner, ada di baliho, ada saya di pinggir jalan, itu enggak ada hubungannya dengan kursi. Itu brand ambassador Batik Parades ini, yang saya pakai ini. Jadi kalau di kota gede, di Kejayan, di bandara ada baliho, saya siang, malam, pagi, hujan, panas, saya selalu berdiri di situ. Itu hanya untuk batik Parades. Dan batik saya ini hanya satu di dunia, karena bikinnya cuma satu. Jadi pasti tidak ada yang sama dengan batik saya. Setiap batik Parades itu hanya satu.
kalau batiknya adik ini itu banyak diproduksi insyaallah. Ya. Yang kedua, boleh enggak saya minta untuk jamaah ahwan ikhwan-ikhwan ini maju mentok ke Pak Endang nih ya. Ya, maju dulu sini. Supaya nanti yang di luar juga lebih bisa masuk lebih bagus lagi biar satu forum. Ya. Baik. Yang ketiga, boleh enggak Pak Endang saya turun saja biar saya mobile. Ya, biar lebih fokus ya. Ya. Cek up di up cek. Cek. Tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid pun. Ya, nitip. Mentok sini. Nah, ini karena diputarkan ke belakang. Angkat sebentar. Ya, ini masih bisa. Ya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah kabel ini lewat. Baik. Baik, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusholli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala idon man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, latarkabunna tabaqan an tabaq. Shadaqal adzim wa shadaqal rasul karim. Wa nahnu ala dalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya cukup jelas terdengar? Yang di luar suara saya jelas? Jelas yang di luar? Yang di belakang suara saya jelas? Untuk ahwat-ahwat suara saya jelas? Untuk teman-teman ikhwan jelas atau tidak suara saya tergantung respon yang saya terima. Jawaban Anda menunjukkan jelas atau tidak tergantung pertanyaan saya ini nanti apa jawabannya. Saya mau cek apakah jelas apa enggak. Untuk teman-teman putri, jelas suara saya? Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau jelas jawab dengan jujur, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya setuju enggak dengan poligami? Ya, berarti jelas. Berarti jelas, ya. Udah, cuman ngecek suara. Untuk yang laki-laki jelas suara saya? Kalau jelas tolong jawab dengan jujur, setuju enggak dengan poligami? Ya sudah, berarti jelas, sudah. Kamu satu aja belum laku. Yang saya hormati para orang tua kami, para guru kami, bapak ibu semuanya, Pak RW dari direktur dan juga staf akademik, staf edukatif di Politeknik
Polbangtan Yoma ya. Karena ini susah banget hanya Polbangtan Yoma. Saya bukan yang pertama, ini kalau enggak salah sudah dua kali kesini. Sudah berapa tahun yang lalu terus saya di blacklist enggak pernah kesini ya sudah itu. Dan bukan enggak mau. Mana memang enggak menghubungi kok enggak mau. Saya sudah membayangkan untuk memberikan materi yang sulit bukan materinya, tetapi membuat kemasan supaya ta'asur fil qalb, supaya mengesan di hati. Makanya saya suruh maju, karena orang Indonesia ini ada beberapa kelemahan, terutama mahasiswa. Mahasiswa kita itu kalau ada pertemuan, ada kuliah, ada ceramah, biasanya kurang fokus. Makanya kalau Anda kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, saya tahu persis. Kalau lihat orang Indonesia di luar negeri kalau kuliah, kalau duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Makanya saya suruh maju ke depan. Persis kalau Anda umroh dan haji. Kalau umroh dan haji, ada jamaah haji kok hilang, jangan pernah cari di masjid, pasti enggak ketemu. Cari aja di pasar, pusat perbelanjaan, di Bin Daud, itu isinya orang Jogja dan sekitarnya. Karena kita kurang fokus. Halo? Hai? Halo, halo, he? He, he, halo? Halo, he, halo? Halo, he, he, halo, he? Ini kelemahan kedua. Kelemahan kedua, kita malas untuk berpikir. Dua kata direspon, tiga kata direspon, begitu lima kata langsung, gak ada. Coba, saya ingin semuanya kompak. Ini adik-adik mahasiswa semuanya, tolong kompak. Kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk. Kalau bilang empat, jangan tepuk. Gampang kan? Satu. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Satu. Empat. Ada enam orang aja. Ini tolong jangan jadi bendahara di kampus ini. Ini kalau jadi bendahara korupsi, karena tepuk tangannya nambah-nambahi anggaran, Masya Allah. Anggarannya ada, kegiatannya enggak ada, tapi ngajukan proposal aja. Saya sekalian, masih bisa fokus? Coba tangan kanan diangkat, semuanya. Gerakkan, gerakkan, saya jari tari sufi. Bapak Ibu, kalau di Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali enggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lebih gini lagi, kayak mau copot, biar enggak tremor, biar enggak Parkinson, biar enggak pikun. Anda tidak sering gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Agak condong dikit, tegakkan, tegakkan, tegakkan. Cepat, refleks, Allah sedang gerakkan kita. Semua lihat saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, pegang dagu. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, 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 pegang dagu, dagu, dagu. Nah, nah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Bentar, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah pembagian snack. Saya itu sengaja Pak tidak langsung mulai karena biar fokus. Itu lain kali pembagian snacknya sebelum ceramah dimulai. Karena acara inti itu kalau bareng dengan acara untu, yang menang acara untu. Nanti kalau ditanya gimana isi ceramahnya, wah rotinya kemanisan, oh kacangnya kasin. Masih bisa fokus? Kalau fokus tolong jawab tidak boleh dari lebih dari 5 detik. Karena kalau Anda jawabnya lebih dari 5 detik, berarti tidak hudurul qulub. Anda tidak sedang hadir hatimu di sini. Yang sulit dari agama untuk mengamalkannya bukan pada pelaksanaannya, tetapi fokus, konsentrasi, khusyuk.
Orang sholat itu gampang untuk mengerjakan sholat. Yang sulit meninggalkan pikiran di luar sholat. Orang sholat ninggalkan pekerjaan gampang, tapi ninggalkan pikiran tentang kerja itu yang sulit. Kadang-kadang kedua sholat semuanya ingat, pulsa tinggal berapa aja ingat, kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar tadi ke pengajian, Allahu Akbar tadi ke kos, sami Allah terus ketemu dosen. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka Nabi mengatakan dua hal. Satu, la sholata bihadrati ta'am. Kalau ada makanan siap, makan dulu apa sholat dulu? Makan. Makan dulu baru sholat, supaya fokus. Dua, tidak sah sholat dengan menahan dua lubang. Lubang ke depan maupun ke belakang. Ya, jangan kemana-mana, masih ada yang lewat lagi. Ya, bentar. Ya, biar fokus saja. Kenapa harus begini? Karena biasanya kalau ceramah umum begini ini saya serius di sini, yang di belakang udah billahi taufik wal hidayah. Apalagi dapat sandaran itu langsung bismika Allahumma ahya. Wong dosennya aja enggak nyandar tuh di belakang lu nyandar enaknya masa luar biasa ini. Apalagi yang di luar-luar enggak ngelihat gitu. Nanti saya masih di sini, yang di luar sudah sampai Sidratul Muntaha. Masih bisa fokus? Kalau fokus jangan di mohon maaf, fokus. Orang sholat yang sulit adalah fokus, khusyuk. Sampai tidak boleh menahan dua lubang, kentut, kencing, berak enggak boleh ditahan. Kalau Anda habis wudu terasa kentut, jangan dilanjutkan sholat. Kentut sekalian, wudu lagi. Wudu lagi itu disunahkan. Anda dapat pahala baru. Jangan sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, pandang lamaan ya Allah, pandang. Kulhu aja kulhu, masya Allah. Alhamdulillah. Yang lain amin. Amin. Aduh. Apalagi sudah sampai atahiyat. Sudah tasawuf akhir, atahiyat kok berasa kentut. Dijepit-jepit. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dud, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya proteknya kalah, daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang dan bergetar. Udah ditahan-tahan malah tiit, luar biasa. Terutama yang gemuk-gemuk. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh. Jadi malah vibrasi, tiit, masya Allah. Tapi namanya orang yang tukang kentut itu juga luar biasa pinternya. Saya punya teman dosen di UGM, setiap rapat jurusan pasti bau kentut, satu semester enggak ketahuan. Pasti bau tapi enggak ketahuan siapa yang kentut. Ternyata strateginya pinter. Dia itu kalau rapat jurusan selalu ibu-ibu sudah gemuk itu setiap karena sebelum rapat jurusan biasanya makan itu selalu ada bau kentut. Ternyata kalau duduk dekat meja kosong. Jadi kentut itu sambil narik meja. Gret sambil dut gitu jadi grut gitu. Tapi sepandai-pandai tupai melompat. Lama-lama ketahuan juga karena pernah salah dalam manajemen waktu. Mejanya ditarik selesai, kentutnya belum keluar. Jadi gret dut. Nah, akhirnya ketahuan juga. Tolong jawab, jangan lebih dari 5 detik. Peci saya warna apa? Ini yang fokus cuma separuh, masya Allah. Tolong, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Pak Endang, kayaknya saya enggak bisa melanjutkan untuk ceramah di sini. Karena malam ini jamaah yang dihadirkan sini wong edan kabeh. Enggak tahu mana dagu mana jidat.
dan di seluruh dunia 36 negara pernah saya kunjungi, baru di El, mana nih, di Pol, itu pokoknya baru di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu baru di sini. Sudah jawabnya kenceng, teriak, bentak di depan, keliru lagi. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Karena satu, orang itu punya asas keterpengaruhan. Maka kenapa ruangan ini dicat dengan warna terang? Karena supaya ada tahu bahwa ini tempat pertemuan. Kalau ini semuanya dicat hitam, gelap, enggak ada lampu, maka orang mengatakan ini bukan pengajian, ini uji nyali. Karena orang sangat terpengaruh. Maka kenapa Anda pakaiannya hari ini beda dengan pas kuliah? Kenapa saya paksakan saya pakai peci, pakai batik? Kenapa? Karena kalau saya pakai jeans sobek-sobek, Anda datang sini pakai you can see, I can use. Maka akan beda. Maka ini pakai kerudung cantik-cantik luar biasa. Masya Allah. Lain kali Pak Endang, kalau ngundang saya lagi, tolong duduknya diatur. Kalau bisa yang depan-depan tuh yang bening-bening. Ya, ya. Yang mohon maaf, yang budek-budek itu di belakang sana harusnya. Ya, ya. Jadi biar saya itu agak kerasan ini. Masya Allah. Enggak. Bukan termasuk ibu. Ibu juga bening pada waktunya. Ya, ya. Mohon maaf. Jangan tersinggung. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Saya membayangkan ada mahasiswi-mahasiswi gitu. Tapi kok yang datang, oh ya Allah sudah bau. Harapan saya masuk itu ya baunya parfum Bulgari, Bilkardin, Lacoste. Ini baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon. Masya Allah. Cantik-cantik, kebuka kerudungnya putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tunggu ambil. Masya Allah. Ini mahasiswa Politeknik ini, Masya Allah. Halo. Bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan ini bulan yang diharamkan, artinya dimuliakan. 12 bulan. Itu ada 4 bulan selain Ramadan yang dianggap bulan mulia. Salah satunya adalah bulan Muharram. Ini bagi penanggalan. Bahkan ini disebut dengan Fajrus Suhur, yaitu terbitnya bulan, karena ini bulan pertama dalam Islam. Yang lain-lain bulan dalam Islam itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bulan Rajab jahiliyah sudah ada, tapi khusus bulan Muharram ini yang menamai Allah, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW. Bulan Muharram langsung dari bahasa Arab. Yang lain-lain Ramadan itu bulan itu sejak zaman Ibrani, itu bahasa Ibrani diserap oleh bahasa Arab, tapi ini bulannya Allah. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya karena disinilah banyak peristiwa besar. Ibnu Katsir menafsirkan pertama, para nabi dulu diselamatkan di bulan ini, terutama tanggal 10, maka disunahkan tanggal 10 bulan Muharram sunnah untuk berpuasa. Karena disitulah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Disitulah Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Disitulah Nabi Nuh diselamatkan dari tentara-tentara selain Nuh, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh. Anaknya namanya Kan'an, istrinya namanya Bunuh. Istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Istrinya Nabi Lut namanya Bulut. Isinya Pak Harto namanya Bu Buto, gimana? Butin, enak saja. Buto berarti Pak Harto pemberani, pernah tidur bersama Buto. Maka Ramadan aman, setelah Ramadan bulan ini sangat mulia. Disebut pertama di surat Al-Baqarah 118, kedua surat At-Taubah ayat 36. Yaitu 4 bulan ini bulan yang dimuliakan. Kenapa bulan ini penuh berkah? Apa itu berkah?
Berkah ada empat, maka tidak mungkin hidup kita akan diberkahi kalau empat ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Satu, berkah itu bersifat ilahiyah. Maka orang yang tidak punya hubungan baik dengan Allah, selamanya hidupnya tidak diberkahi. Utamanya kalau ajaran umat Islam adalah sholat. Kalau orang hidupnya tidak pernah sholat, pintu khazanah Allah, pintu berkah akan tidak akan turun kepada kita semuanya. Maka heran kalau ada orang Islam tidak mau sholat. Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Gaji penyuluh juga gitu-gitu aja kok sampai gak sholat? Maka rugi dunia akhirat kita. Berkah tidak bisa kita dapatkan dari Nyi Roro Kidul, dari hantu Kasablanka, suster ngesot, dari Ratu Pantai Selatan, dari pawang hujan Rara Mandalika, gak bisa. Ting 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 ting, gak ada. Punya remote hujan ternyata gagal karena kehabisan baterai remote-nya, masya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, berkasnya. Maka kata Nabi, dengerin baik-baik, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sitik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi, pejabat, polisi, tentara, tentara sivil, terutama orang-orang politeknik. Ustadz juga sebagian, tapi lebih banyak mahasiswa daripada ini. Nabi gak pernah bohong, karena Nabi diutus langsung dari Allah. Nabi gak bisa ngelamar jadi Nabi kepada yang terhormat Tuhan dengan isi yang ingin Nabi, pengalaman wakil direktur 2 periode, gak bisa. Apalagi wanita, karena Nabi itu menerima wahyu dalam keadaan suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Kalau ada Nabi perempuan, kasihan malaikat Jibril. Kalau ada wahyu, bu Nabi ada wahyu, maaf baru berhalangan, oh naik lagi malaikatnya, bulan depan ada lagi, berhalangan lagi, enggak pernah selesai nanti. Nabi mengatakan orang yang berkaitan dengan agama, tempat seperti ini, masya Allah luar biasa, ini diberkahi Allah seperti orang hidup. Di mata Allah, teman-teman politeknik malam hari ini seperti orang hidup. Tapi orang yang gak kenal Tuhannya seperti orang mati. Masalul ladina yadkurobahu waladina layadkurobahu kamasalil hayi wal mayit. Anak-anak politeknik yang masih ada ingat dengan Tuhannya, masih mau sholat, mau puasa, mau baca Quran, mau wirid, mau doa, mau berkerudung, mau bermuslim-muslimah seperti ini, kayak orang hidup. Tapi kalau gak kenal dunia agama, seperti orang mati. Kenapa Nabi mengatakan seperti orang hidup dan orang mati? Kok gak seperti ayam hidup dan ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi gulai, jadi soto. Orang hidup harganya mahal, tapi begitu mati tidak ada harganya. Maka orang yang gak kenal agama, di hadapan Allah gak ada harganya sama sekali. Orang hidup mahal, silahkan hadirkan Ayu Ting Ting sini. Gak cukup dengan 10, 20, 30 juta. Saya pernah satu panggung, satu stage dengan Ayu Ting Ting di Lampung. Saya lihat anggaran panitia untuk Ayu Ting Ting 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari jreng-jreng mencari alamat palsu, itu 150 juta. Padahal dia bohong. Dia enggak pernah cari alamat itu. Dia tinggalnya waktu itu di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Iya. Iya. Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park, saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu sudah biasa. Loh. Dia lantai 11, saya lantai 17. Dia mandi aja saya di atasnya kok.
Ada yang salah dari saya? Kenapa kok tertawa? Mungkin punya videonya. Masih biasa. Begitu orang hidup harganya. Mbak Raisa di GOR UNJ. Awal setelah Omikron, teman-teman anak-anak, karena panitianya salah satunya anak saya. Anak-anak SMA itu bikin Dies Natalis itu ngundang Mbak Raisa. Nyanyi cuma 6 lagu, bayarnya 200 juta. 200 juta aja readernya itu jemputnya harus pesawat bisnis. Ada 5 asisten, itu pun harus pakai Alphard yang terbaru. Gak boleh pakai Kijang lama, gak boleh. 200 juta, mohon maaf. Begitu mahalnya orang masih hidup. Anda kenal Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke lab. Itu satu bulan pernah 1 miliar dia dapat. 8-9 tahun yang lalu saya mau tanda tangan, itu saya balik-balik untuk tanda tangan itu semuanya. Ternyata, Ustaz ngapain bolak-balik? Saya lihat Mas Tukul dapat berapa? 1M lewat. 1 bulan, 4 acara di Trans TV dan juga di beberapa SCTV, itu 1M lebih. 1M itu sama dengan gaji Pak Inang berapa bulan? 1M. Ya mungkin 3 bulan lah ya. Sambil jual aset-aset itu semuanya dijual itu semuanya. Begitu orang hidup harganya mahal, maka apresiasi luar biasa. Ini komitmen saya jaga. Saya baru pulang dari Jakarta tadi siang. Mohon maaf, seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Politeknik ini. Dan ini saya jaga. Dan saya enggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Maksud namanya Wijayanto panggil Jokowi, pasti enggak mau. Maka satu, kalau Anda ingin berharga di hadapan Allah, maka jangan lupakan bagaimana koneksi Anda dengan Allah. Utamanya sholat. Karena yang membedakan orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Kedua, berkah itu satu sifatnya ilahiyah. Dua, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam hidup. Nanti adik-adik kalau udah mulai kerja, yang dicari rezeki itu bukan banyaknya tapi berkahnya. Nanti Anda kerja, gaji sebulan 30 juta cukup. Tapi kalau anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Anaknya nurut. Semuanya damai. Pilih mana? 5 juta. Meskipun hanya 50 juta, tapi tenang. Daripada 30 juta tapi tidak, itulah berkah. Berkah itu ketenangan dalam hidup. Sekarang boleh jadi Anda ini untuk punya jabatan tinggi, gajinya nih, taruhlah Anda jadi Kadip Propam misalnya gitu, tapi belum tentu ketenangan ada pada kita. Yang ketiga, berkah itu unmeasurable. Berkah itu tidak bisa diukur. Jadi gak bisa ibu dapat 2 ton, ini 3 kilo, ini 2 on, ini 3 kuintal, saya dapat 200 ton. Tidak bisa. Karena berkah itu sifatnya tidak bisa indrawi. Yang keempat, Anda akan dapat berkah di bulan ini kalau ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Apa yang dibuat bertambah kebaikan? Ada dua kata Ibnu Katsir. Satu, Anda menjadi lebih baik, itu namanya hijrah. Dua, semua yang hadir menjadi kebaikan. Setiap yang Anda terima itu menjadi kebaikan bagi Anda, berarti itu adalah berkah. Kalau gajinya naik, karirnya bagus, tapi Anda jauh dari Tuhan, keluarganya berantakan, berarti gaji yang Anda terima, yang kenaikan itu tidak dapat berkah. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Dilulu. Di apa ya?
kalau bahasa Sunda disungkun, di apa? Di lulu itu diuja, ya. Bahasa Indonesianya apa? Tahu, di lulu itu dibiarkan untuk jatuh. Itu apa? Dilulu itu apa ya? Dilulu itu dikasih jebakan Batman. Atau dibaca aja. Tolong MC-nya mana tadi? Ya, browsing sebentar. Surat Al-An'am ayat 44. Terjemahannya aja enggak apa-apa. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 30 giga, ya. Jangan Wi-Fi-nya numpang aja terus, ya. Al-An'am 44. Dibaca terjemahannya saja pelan-pelan. Kalau Anda nanti lupa kepada Allah, Anda lupa kepada Allah, padahal dunianya maju, kuliahnya lancar, rezekinya lancar, tapi Anda semakin lupa kepada Allah, ingat, itu adalah istidraj. Anda sedang dibukakan pintu, tapi nanti akan jatuh tersungkur yang luar biasa. Sudah ketemu? Mana yang sudah ketemu? Al-An'am ayat 44, pinjam mikrofonnya. Sudah ketemu? Ayo dibaca. Terjemahannya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Ketika orang melupakan peringatan kepada Allah, gak ingat Allah, gak sholat, gak puasa. Lanjut. Kami pun membukakan semua pintu atau kesenangan untuk mereka. Mereka dibukakan pintu-pintu kesenangan. Rezekinya lancar, karirnya bagus, kuliahnya cepat selesai. Padahal dia gak pernah sholat, gak pernah puasa, ada adzan malah menghina. Hayalah sholat, yuk nonton bola, toko-toko mati nengkola, toko-toko mati nengkola. Masya Allah, luar biasa. Anda tidak pernah sholat, gak pernah. Padahal semuanya lancar, tapi lupa sholat Anda, lupa ibadah baca Quran Anda. Maka semua pintu dibukakan. Terus? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Ketika dia menikmati kegembiraan itu, disitulah Allah akan tunjukkan. Terus? Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Disiksa secara tiba-tiba. Adik, kalau jatuh dari dua tangga enggak masalah, tiga tangga masalah, tapi kalau sudah sampai puncak tangga Anda jatuh, itu lebih berat sekali. Anda ketika orang biasa pensiun enggak apa-apa, tapi sudah jadi pimpinan kok pensiun, post power syndrome. Maka hati-hati kalau orang lupa, ini istidrat. Maka satu, Anda harus jadi lebih baik, pertama. Yang kedua, semua yang hadir kepada Anda harus jadi kebaikan. Untuk itu semangat kita adalah semangat hijrah. Hijrah ada dua. Karena orang hidup asasnya adalah hijrah. Hidup ini kalau enggak ada hijrah, tidak ada kehidupan. Karena hijrah adalah asas kehidupan. Hijrah adalah gerak. Orang kalau enggak gerak akan mati. Udara ini kalau enggak bergerak berarti enggak bisa respirasi, mati. Darah dalam tubuh kita kalau enggak bergerak mati. Maka di antara tanda orang itu masih hidup ada gerakan. Gerakan udara, gerakan darah, dan gerakan jantung. Bumi ini kalau enggak bergerak enggak ada kehidupan. Matahari enggak gerak, semua bumi, matahari, bulan semuanya bergerak. Air kalau enggak bergerak akan berubah bau, rasa, dan warnanya. Silahkan ambil air dalam gelas, biarkan 3 tahun, enggak ada yang mau berani minum, akan berubah bauran. Maka air supaya sehat digerakkan, semuanya ada asas hijrah. Kupu-kupu terjadi yang indah karena hijrah, metamorfose. Pertama dari telur, telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi ya, kepompong, kepompong berubah jadi kupu-kupu, begitu rupa. Saya kalau udah ingat kupu-kupu, ingat dulu ada satu penyanyi yang dapat Avanza baru karena rekor penjualan CD waktu itu. Itu persahabatan bagai kepompong itu viral di mana-mana sampai dia dapat hadiah. Masya Allah, Avanza baru, saya yang ikut doa di award musiknya itu. Padahal kalau pengen viral, lebih indah lagi kalau yang nyanyi orang Jogja pakai bahasa Jawa. Paseduluran
koyo entung, luar biasa ini. Indah sekali. Hidup ini asasnya adalah gerak. Dulu Anda di dalam kandungan, lahir jadi bayi. Bayi akan berubah menjadi anak-anak. Anak-anak akan hijrah menjadi remaja. Remaja akan jadi dewasa. Dewasa akan jadi tua. Tua akan jadi bilahi taufik wal hidayah. Kehidupan ini, kalau enggak ada orang mati, maka tidak ada kehidupan. Maka asas kehidupan adalah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah ada dua. Tolong perhatikan baik-baik. Satu, hijrah makaniyah. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah utamanya dulu dari Mekah ke Madinah. Maka siapa yang enggak ikut hijrah dari ke Madinah tidak dianggap orang Islam. Tapi setelah Fathu Mekah, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah orang Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Yang ada apa? Jihad orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama. Ulama mengatakan tiga hal alasan orang wajib hijrah secara makaniyah, secara tempat, secara dohir. Satu, kalau Anda berada di tempat tidak terlaksananya agama. Misalnya Anda kerja di situ, gak ada waktu untuk sholat, gak boleh pakai kerudung, gak boleh orang puasa, gak boleh orang umroh, haji, semuanya gak diizinkan, maka wajib Anda pindah dari tempat kerja itu. Anda kuliah di sini, kok gak ada waktu untuk sholat, gak ada waktu untuk tempat untuk sholat, gak ada puasa, gak boleh pakai busana muslimah, gak boleh. Anda wajib hukumnya pindah dari tempat ini. Satu, syariat. Dua, karena membahayakan keselamatan. Misalnya Anda tinggal di bantaran sungai, setiap tahun mati 60, tahun depan 80 karena kebanjiran, maka Anda tidak boleh ada di tempat itu, harus hijrah. Tiga, karena kehormatan. Banyak pemerkosaan, banyak perampokan, banyak hilang semuanya, tidak boleh tinggal di situ. Setiap tahun ada mahasiswa yang memperkosa 8 orang di situ, tahun depan 9 semuanya, maka harus pindah. Karena itu tidak bisa menyelamatkan Anda. Tapi hijrah makaniyah ada banyak kewajiban yang harus dilakukan. Satu, hijrah pertama adalah hijrah yang Anda secara iktikodiyah, yaitu menguatkan dalam beragama. Wajib Anda menguatkan beragama, caranya apa? Dengan lima hal. Hijrah secara iktikodiyah, secara diniyah, lima hal harus Anda lakukan. Satu, Anda harus menciptakan bi'ah yang hasanah. Bi'ah yang hasanah adalah suasana agama. Tolong mulai hari ini, dimanapun ada suasana agama. Ibu, di rumah ada suasana agama. Kalau perlu, mukena jangan hanya dua. Anaknya tiga, kok mukenanya dua. Gitu. Sampai gantian, sampai pembantunya gantian, sampai sininya hitam semuanya. Apa yang pakai jenggoten semuanya, masa luar biasa. Enggak fair, dia tidak ada suasana agama. Dimanapun ada suasana agama. Kalau perlu mulai sekarang, WA group, isinya kalau kuliner terus ganti. Yang setiap hari ada one day, one juice, ada satu ayat, satu hadis, minimal ada satu YouTube, satu tausiah, itu semuanya. Kedua, diperlukan wali, apa, setelah bi'ah, bitonah. Untuk Anda bisa hijrah ini, menjadi teman-teman yang baik, wong kang soleh kumpulannya, berkumpulah dengan orang-orang soleh. Pertemanan itu akan menjadikan Anda. Orang kena narkoba karena pengaruh gurunya, orang tuanya, apa teman dekatnya? Teman. Maka mulai hari ini selektif terhadap teman. Maka Nabi bersama sahabat. Kenapa? Karena tidak disebut murid. Padahal semua sahabat ya muridnya. Karena orang tergantung pada teman-teman dekatnya. Halo? Masih bisa fokus gak ini? Saya mulai serius, mulai nunduk, tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua, cahas. Masya Allah. Pisang kluthuk dimakan ular. Orang itu, ya, kalau sudah ngantuk, produksi
Nah itu sudah mulai nunduk-nunduk, masa luar biasa. Halo? Masih bisa fokus? Masih bisa fokus? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk pramuka. Itu markup nambah-nambahi anggaran. Tepuk pramuka kok bablas saja. Makanya nanti saya sarankan kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Dokter saya menilai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah nanti cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang sudah nikah pakai kacamata, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari handphone, untuk nyari suami. Tapi mending masya Allah, nah, untuk nyari handphone mohon maaf. Dan makanya wanita zaman now sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya glowing tapi mainan handphone, masya Allah. Inilah orang-orang politeknik. Gak usah dilepas, gak usah dilepas, malah kacau, gak lihat apa-apa, gak ada hubungannya. Saya itu bisa merebak karakter orang itu dari tulisan tangan, dari tanda tangan, bahkan dari pupil wajah, bahkan dari kalau orang enggak panas, enggak apa kok di sini banyak keringat, itu satu dia pasti punya penyakit internis, dua stresornya tinggi, mudah stres orang itu. Nah itu dilihat dari pupil mata, orang bohong sama enggak bisa dilihat dari tampilan. Bahkan dari garis tangan aja ada cirologi yang bisa ditebak. Ada yang mau saya tebak? Ya, agak tinggi Mbak, agak tinggi ya. Oke. Mekar, ya. Saya mau lihat. Mekar Mbak, mekar. Saya biar lihat. Satu aja saya agak susah untuk ini. Oke, mekar. Merapat. Oke. Pisahkan jempol. Nah, jempol. Oke. Kumpulkan semua darah di ini. Kumpulkan semua darah. Ya. Yuk, lepas. Kurang. Lebih kencang lagi. Jadi agak kencang biar darahnya ngumpul. Lepas. Alhamdulillah. Siapa namanya, Mbak? Siapa? Yuzia. What can I call you? Biasa dipanggil siapa? Ya. Ilmiah, masalah, ya. Dia surgawi. Insyaallah ini wanita yang solihah luar biasa. Berbahagialah nanti seorang laki-laki yang akan meminang Ilmiah ini, luar biasa. Insyaallah surga mudah Anda raih. Karena ada karakter yang kuat, sangat solihah. Anda penurut. Suruh gini mau. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ada yang salah dari saya? Saya ini tahu psikologi, jadi saya tahu persis mana. Ada yang mau saya tebak yang kedua? Nah ini kurang bagus. Ini jangan di ini kurang bagus. Itu yang gak nurut. Masya Allah, luar biasa. Hijrah secara itikiyah diperlukan. Satu, Anda membuat suasana agama. Di kamar-kamar, mohon maaf, di rumah kos harus ada Quran dan terjemah. Kemana-mana handphone ada aplikasi Quran terjemah. Anda baca Quran. Walau satu juz satu minggu, enggak masalah. Satu juz satu bulan, enggak apa-apa. Harus punya. Ini yang enggak punya Al-Quran, silakan ke rumah saya kasih Quran terjemah gratis. Cuman aneh kalau Anda sana udah pakai motor, pakai mobil, kok enggak punya Quran, itu keterlaluan. Tapi siapapun yang enggak punya, karena memang enggak beli, enggak kuat beli, ke rumah saya. Bahkan seluruh ini kalau memang enggak mampu, ke rumah saya semuanya kasih satu-satu gratis Quran dan terjemah. Saya kasih. Saya belikan semuanya kalau memang enggak mampu. Ya, itu. Serius. Yang kedua diperlukan satu bi'ah ya, suasana agama. Yang kedua diperlukan bitonah. Mulai hari ini kalau Anda ingin mempertahankan hijrah Anda, maka harus cari teman-teman dekat. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Maka harus Anda menuntut ilmu, al-ilmu imamul amal.
Amal agama ini kalau enggak sesuai dengan ilmu, enggak sesuai dengan ilmunya, tidak diterima. Anak buahnya Pak Indang Nur rajin-rajin. Jam 10 sudah duhur, masya Allah luar biasa. Jam 11 sudah asar, masya Allah luar biasa. Tahajud itu sehari 5 kali. Itu pagi tahajud, siang sedikit tahajud, sore tahajud. Diterima enggak? Karena enggak sesuai dengan ilmu. Ada mahasiswa solehnya luar biasa. Wah, wudu di rumah sudah kumur muka tangan, kurang kaki. Begitu sampai di kampus, ayo sholat jamaah. Oke, baik, saya wudu dulu Pak. Begitu wudu cuman kaki doang. Lah kok cuman kaki aja? Yang lain sudah di rumah tadi pagi. Diterima enggak? Enggak. Karena perlu ilmu. Al ilmu imamul amal. Maka kajian jangan setahun sekali. Itu pun cari snack. Maka pastikan menuntut ilmu agama ini wajib. Terus Anda belajar dari YouTube, entah dari manapun, siapapun yang ngajarkan Quran hadis, semuanya harus Anda pelajari. Yang keempat, untuk mempertahankan hijrah ini secara iktikadiyah, maka Anda, mohon maaf, harus punya guru. Dan yang kelima, jangan lupa untuk doa. Karena sering tahu orang itu baik, belum tentu dilakukan. Tahu jelek, belum tentu ditinggalkan. Orang-orang yang ngerokok, kalau ditanya, ngerokok itu baik apa jelek? Jelek, tapi tetap ngerokok. Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada gak mahasiswi yang suka gosip? Tiap hari lambe turah, tiap hari. Ganti, lambe solihah. Gosip. Tahajud itu baik apa jelek? Tapi tolong, apa tadi malam semuanya tahajud? Tahu baik belum tentu dilakukan. Maka doa. Doa itu memandu amal. Karena orang kata Nabi akan dipandu oleh doanya. Karena survei membuktikan orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet tidak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun. Orang pacaran tidak pernah berdoa. Baik dik, belum pacaran kita mulai ala hadiniyah Al-Fatihah gitu. Sebelum dia mencium Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencium Alhamdulillah. Orang di tempat pelacuran tidak pernah berdoa. Maka sebaik-baik tempat adalah tempat kajian di masjid. Sejelek-jelek tempat adalah diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar. Maka kalau ada orang sering masuk keluar masuk masjid, saksikan dia mahasiswa, oke. Tapi kalau keluar masuknya diskotik, sulit diharapkan. Ini diskotik syariah. Alexis syariah. Jadi masuknya tok 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 tok, assalamualaikum. Itu sebelum lagu pertama kalam ilahi. Wah. Mabuk tapi islami. Wah. Jadi oi alhamdulillah masyaallah. Wek masyaallah ini. Maka diperlukan doa. Yang kedua, Anda hijrah tidak hanya iktikadiyah tetapi sulukiyah, yaitu perilaku. Yang ketiga, diperlukan syuuriyah, yaitu tampilan Islam. Ini masya Allah luar biasa. Tapi hijrah bukan hanya atribut, tapi juga attitude. Kalau Anda sudah pakai jilbab, perilakunya ya kayak muslimah. Kalau Anda sudah pakai peci begini, ya harus orang muslim, menutup aurat. Kalau Anda laki-laki, Anda harus jadi laki-laki. Perempuan jadi perempuan, jangan kayak Citayam Fashion Week. Gak jelas antara laki dan perempuan. Mosok laki-laki kok duri lunak. Tulangnya lunak, masya Allah luar biasa ini. Jari-jarinya keriting semuanya, masya Allah luar biasa. Allah melaknat orang yang tarojul, laki-laki yang kewanitaan, wanita yang kelaki-lakian. Mohon maaf, karena waktu itu habis dari Citayam, saya pulang haji, mohon maaf, langsung saya safari di Bali, ke Medan dan Pekanbaru, baru ke Jakarta, baru pulang hari ini tadi, ternyata sudah merambah kemana-mana. Di Bali sudah ada Fashion Week.
di Medan kumpul, masya Allah luar biasa, kumpul orang-orang yang gak jelas-jelas itu, yang gini-gini ini, masya Allah luar biasa. Di Jogja lumayan lah, buruh gendong, masya Allah, mana fashion weeknya pakai gendong rumput, masya Allah luar biasa. Masya Allah, hati-hati supaya jelas. Kalau laki-laki mati jadi almarhum, kalau wanita mati almarhum, kalau enggak laki enggak perempuan aluminium, enggak jelas ini. Telah meninggal dunia mahasiswa politeknik aluminium siapa misalnya, enggak jelas. Sehingga toiletnya jelas, ini toilet laki, toilet perempuan. Enggak ada toilet laki, toilet perempuan, toilet sedang-sedang, tengah-tengah, ada laki ACDC. Agak laki, perempuan, enggak bisa. Maka ini termasuk hijrah Anda. Hijrah secara perilaku, hijrah secara tampilan. Hijrah secara fikriyah. Latar kabuna, tobak non tobak, Anda harus meningkat setingkat demi setingkat. Apa kalau orang sudah hijrah? 8 hal dia akan dapatkan. Sekarang dibaca surat At-Taubah 20, 21, 22. Inilah hasil hijrah. Orang yang hijrah, dia akan menang dunia akhirat, dia akan tinggi derajatnya, dia akan senang tidak pernah sedih. Orang yang mau hijrah, berlaku agama, dia tenang hidupnya, dapat balasan dunia sampai lah. Ayo, At-Taubah 20, 21, 22. 8 hal ini yang harus kita dapatkan dari politeknik ini. Dengan kita semangat hijrah. Ya. Orang-orang yang beriman, berjihad, berhijrah dengan harta dan tenaga. Udah ada yang ketemu? Ayo, mana mic-nya, mikrofonnya, biar dibaca. Ya. Terjemahnya. Ayo, terjemahnya aja. Arabnya kelamaan. Iqra perlu jilid dua kan kamu? Ya. Orang-orang beriman dan berhijrahlah serta berjihad di jalan Allah. Orang beriman, orang berhijrah dan dia sungguh-sungguh dalam beragama. Orang beriman, kemudian dia berhijrah dan dia sungguh-sungguh dalam agama, ya. Terus dengan harta dan jiwa mereka. Hartanya dan fisiknya. Ya sholatnya, ya zakatnya, ya infaknya, ya sedekahnya, tapi juga dengan perilakunya. Harta lebih, dan jiwa. Ya, terus lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nanti a'adomu daroja, akan tinggi derajat Anda di surga. Kalau Anda tetap beriman, Anda mau hijrah, melaku menjadi lebih baik, Anda mau jihad sungguh-sungguh dalam menjalankan agama, Anda akan tinggi derajatnya di Allah. Satu, terus. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nanti akan menang, dunia dan akhirat akan menang. Sukses hidup Anda dunia sampai akhirat. Tiga, terus. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan Anda rahmat. Pelan-pelan, banyak anak-anak mau saya terangkan. Allah akan gembirakan kita. Gembira itu adalah mengeluarkan oksitosin. Hati-hati Pak Endang, kalau ada orang politeknik itu hilang kegembiraannya. Ada yang introvert, punya masalah, ngurung diri kamar mandi. WA group left. Punya masalah di kuburan, diem sebentar lagi edan. Orang-orang yang gila dimulai dari putusnya komunikasi. Maka dengan datang ini, kumpul seperti ini, Anda akan dipanjangkan usianya. Akan diberkahi rezekinya. Akan bertambah persaudaraannya. Akan bertambah ilmunya. Dan ditinggikan derajatnya dan diberi jalan menuju surga. Surga. Layat hulu jannah mangkoti urohim. Orang tidak akan masuk surga kalau enggak punya interaksi satu dengan yang lain. Silaturahmi ini merintis jalan surgawi. Terus, ya, ya. Mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Itu 21 belum selesai itu. Oh, kamu baca aja korupsi. Dengan memberikan rahmat, diberi rahmat. Ini enggak dijawab. Rahmat itu ada tiga. Ada rahmat yang umum, seluruh orang manusia dapat rahmat. Kedua, ada rahmat yang khusus, hanya orang beriman. Ketiga, rahmat yang terselubung, hanya kepada person-person tertentu. Nanti Anda akan merasakan ada sesuatu yang Allah hanya berikan kepada Anda, orang lain enggak dapat. Rahmat orang beriman itu beda dengan orang kafir. Orang kafir
makan sate tetap enak karena Allah beri rahmat. Walaupun dia enggak pernah sholat, makan sate enak enggak? Enak, karena Allah beri rahmat. Enggak ada orang makan sate, loh kok enggak enak? Oh tadi malam enggak sholat, makanya kok enggak enak? Enggak. Nanti kalau Anda sudah nikah, kumpul suami istri, enggak usah pakai sholat, tetap enak. Oh kok enggak enak edek? Oh lupa enggak doa ya mas, ulangi. Enggak. Rahmat, lanjut. Keriduan dan surga. Diberi ridho. Allah ridho. Kalau Anda, mohon maaf, Anda mau apel, ngapeli pacar dikasih suguhan, seneng gak? Seneng. Tapi apa artinya dapat suguhan tapi gak ketemu pacarnya? Lebih seneng kalau ketemu dengan pacarnya. Lebih seneng lagi kalau sudah diridhoi. Ketemu pacar tapi ditunggui orang tuanya terus enggak ridho, itu jadi masalah. Apa kalau udah diridhoi datang langsung masuk, langsung ngambil, langsung tidur situ enggak apa-apa, udah diridhoi, udah dinikahkan, maka puncaknya nanti dapat ridho dari Allah. Siapa? Orang yang berhijrah. Lanjut. Dan surga. Surga, dia dapat surga jelas. Dunia menang, dunia akhirat dan dapat surga, ya. Terus mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Senangnya kekal, enggak seperti piknik. Karena kalau senangnya piknik itu senang, tapi 2 hari habis itu pulang susah, habis bekalnya. Udah ngumpulkan bertahun-tahun untuk piknik ke Bali, pulangnya sedih karena habis, enggak punya oleh-oleh itu. Ini kekal selamanya. Lanjut, 2. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia kekal selama-lamanya dan itulah hasil orang yang hijrah. Lanjut. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Bahkan dapat pahala, nanti akan sesuatu pahala di luar yang kita minta. Di luar yang kita minta. Saya tanya jujur, Anda yang Anda terima, yang diminta dengan yang enggak diminta, lebih banyak mana? Anda ini dapat nikmat ini, yang diminta dengan yang enggak diminta, lebih banyak mana? Anda hanya minta beberapa, tapi Allah berikan yang lebih. Inilah nanti di akhirat Anda dapatkan. Inilah keuntungan orang hijrah. Maka pastikan Anda sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Bikin suasana yang baik, teman-teman yang baik. Perilaku Anda jaga secara syariat semuanya. Anda harus berhijrah, punya ilmu. Anda harus mohon maaf, tidak hanya itu. Dia tidak hanya ilmu. Perilaku diperbaiki, akhlak diperbaiki, keimanan diperkuat, ilmu ditambah, insya Allah Anda termasuk orang-orang muhajirin. Orang muhajirin adalah orang-orang yang akan digembirakan dengan 8 hal menurut surat At-Taubah ayat 20 dan sampai 22. Sudah, itu saja yang perlu saya sampaikan malam hari ini. Ini sudah 1 jam lebih, 1,5 jam saya bicara. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 6 kali ini itu banyak. Mudah-mudahan panitia paham maksud saya. Sampai ketemu di ngopi ngobrol perkara iman di TV One setiap Jumat siang, di Net TV setiap jam 6 pagi, di Indosiar, di Trans 7, di iNews. Gak usah dihitung, itu rezeki saya. Udah itu dong. Kurang lebih amat. Mungkin ada dialog, adik-adik ada pertanyaan ini? Tidak ada, baik. Bapak-bapak ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Yang di luar ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu. Di belakang ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, saya ulang, saya enggak nyaman, sudah disediakan di atas, karena saya ada cedera badminton kemarin, ikut turnamen, jatuh, jadi belum bisa kaki kanan ini. Menang. Karena ini ada lapangan badminton, tapi katanya mau ngajak saya, tapi kok lama enggak. Ini kan lapangan badminton kan? Iya, kok enggak pernah kabar-kabari. Baik, saya rasa itu saja. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu gading Martin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Pak Endang hubungi saya lagi. Setuju enggak kalau gini ini rutin? Barang ya.
satu semester dua kali atau tiap semester gini, setuju gak? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada imam. Baik, ya lagi, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, panitia jangan lupa administrasi. Bukan itu semuanya. Baik, saya rasa itu saja. Sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto MA yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Di mana kita dapat ketahui ya Kak, di bulan Muharram ini kita dapat berhijrah sesuai dengan gimana kita. Nah, kesimpulannya itu kira-kira ya. Gimana Kak? Ada enggak? Kita harus berhijrah nih Kak. Nah. Bagaimana kita hijrah kita untuk menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan bagaimana kita sesuai dengan sabda Nabi nih Kak. Orang yang kekal dengan Tuhan maka dianggap hidup oleh Allah, sedangkan orang yang tidak taat agama akan seperti mati gitu Kak. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah pada malam hari ini oleh Ustadz Wijayanto MA. Beri tepuk tangan meriah. Semoga dari tausiah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang selanjutnya, acara doa untuk dipimpin oleh Bapak Ustadz Wijayanto, berkenan untuk memimpin dan juga memohon doa kepada Ibu Direktur yang baru saja keluar dari rumah sakit, semoga dapat disembuhkan dari penyakitnya. Ya, sebenarnya doa itu enggak masuk dalam kontrak kemarin. Ini silakan baca WA-nya Amalia, mana Amalia yang hubungi saya, itu enggak ada suruh doa, hanya suruh tausiah. Jadi tanda tangannya dua ya. Satu dari panitia, dua dari dosen-dosen ya, ini namanya ya. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Dua, ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua itu ada tiga, satu orang tua kandung, dua mertua nanti kalau udah nikah, tiga orang yang berjasa dalam hidup kita. Dosen-dosen Anda ini semuanya, para pimpinan dan semuanya di Politeknik ini, semuanya adalah orang tua Anda. Terutama Ibu Direktur, nanti salam saya kepada Ibu Direktur, semuanya itu juga orang tua kita. Ya, maka hadirkan kalau perlu sebut nama orang tua kita. Bapak kita sebut dalam doa kita, ibu kita disebut dalam orang tua kita dan orang yang berjasa kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah untuk semua niat yang baik. Hadirkan orang-orang yang berjasa, orang tua Anda. Tidak ada ceritanya orang sukses kalau dia tidak bakti kepada orang tua. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wali kulliniyati sulihah kullu wali dzai ta'ala wali sahabati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi tabarakakan ba'di min sultanik. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qorib mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut
warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlis minaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang telah diberikan. Semoga doa itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada Ibu Direktur semoga dapat segera diberi kesembuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu dokumentasi sekaligus penyerahan kenang-kenangan oleh Bapak Insinyur Endra Prasianto kepada Ustadz Wijayanto. Kepada Bapak Insinyur Endra Prasianto dan Ustadz Wijayanto dipersilakan. Terima kasih. Kita sekarang sudah sampai di penghujung acara ini ya, Kak. Iya, betul sekali, Kak Ilham. Langsung saja nih, Kak. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung acara pengajian Akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2022. Sebelum menutup acara ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan bacaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara pengajian Akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2022. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Thank you.
cik cik no cik cik no cik. Cik no cik no. Cik no. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت خير هادي تهدي لله
Kami ucapkan terima kasih kepada Hadroh Askil Anwar Krabat Yogyakarta. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Hadroh Askil Anwar Krabat Yogyakarta. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Pengajian Akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2022. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan membawa kita ke jalan yang lebih baik. Kami selaku Master of Ceremony pada acara Pengajian Akbar Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2012 ini memohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa salli alaihi. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Oh.
وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله ibadat bidawami mulkilahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma Oh.
bocah yen urip besar kami bata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Assalamualaikum Nabi Muhammad.